dan bahagia. Ketemu lagi dalam program Tapak Kocil. Tapak Kocil, warta cepak kocil komando kincil. Ah, bukan. Siapa? Komando cilapok. Oh, no. Siapa? Komando gokil. Oh, komando gokil. Gokilnya di mana, Om? Oh, tahu sendiri. Oh, wes. Iya. Nah, kesempatan ini saya beruntung bersama Dewi Olala. Iya, dan lebih beruntung lagi siang hari ini kita berada di rumahnya beliau, Bapak Yul Hendri. Selamat siang Bapak Yul. Ya, apa kabar Bapak? Baik Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Karena ini sehari ini sudah makan siang Pak? Sudah. Kelihatan kok. Ekspresinya itu tegang. Ya, jadi Bapak Yul Hendri ini beliau seorang seniman pematung yang sudah terkenal di Yogyakarta dan ya, profesional. Wow. Nah, kami bahagia sekali diterima di rumah Bapak Yul Hendri ini. Sama-sama Pak. Kalau boleh tahu Pak? Ya. Rumah Bapak Yul Hendri, keluarga Bapak Yul Hendri ini dibangun tahun berapa, kemudian bisa diceritakan? Ya. Sebelumnya saya tinggal di Pura Brajan, Gangnak Pulo. Pura Brajan? Pura Brajan, ya. Habis itu pindah ke sini 2009. Alhamdulillah, jadi mulai membangun pertama di 2009 itu. Itu Pak. Ya. 2009. Awalnya ya belum seluas ini ya? Oh, belum. Kita memang namanya apa seniman, mungkin Pak Bitu tahu kehidupannya gimana. Yeah. Ya sedikit demi sedikit mungkin. Kayak teman yang lain. Kalau teman yang lain mungkin bisa langsung bangun yang apa yang dia inginkan, kalau kita bertahap. Rumah tumbuh ya? Iya, mungkin rumah tumbuh. Jadi memang kalau menurut arsitek mungkin kita nggak ada memikir itu. Yang penting gimana supaya kita tinggal bersih, nyaman, dan berdekatan dengan warga. Jadi saya awalnya bangun cuma 6x9 awalnya itu. 9. Itu tanpa pakai arsitek, tanpa apa segalanya. Yang penting gimana hidup nyaman itu. Dan sekaligus bisa dijadikan untuk rumah kerja ya Pak? Iya, okay. Betul. Studio kerja sebagai seniman patung ya? Betul. Terus konsepnya itu apa Pak Yul? Kok kalau tak lihat-lihat di pinggir sawah, terus ada rumah kayak limasan gitu ya? Juga ada rumah. Ada yang modern juga, gimana Pak? Gimana? Kalau masalah konsep itu gimana ya? Mungkin mengalir aja seperti air gitu. Jadi boleh dikatakan konsepnya konsep tumbuh mungkin karena dikatakan. Konsep tumbuh, jadi kita awalnya yang penting nyaman tinggal di mana, nyaman. Habis itu ya udah nanti sambil berjalan, apalagi yang penting kita nyaman tinggal, habis itu bisa kerja di satu tempat. Nah, cuma mikir itu aja. Kalau mikir yang lain mungkin sambil jalan, jadi seperti tumbuh. Oh gitu. Tumbuh seperti tumbuh aja gitu. Terus kok milihnya limasan, kenapa enggak lainnya gitu loh? Kalau limasan kan identik dengan orang Jawa gitu. Ya, pertama saya memang senang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu simpel. Jadi rumah 51 setahu saya di samping tempat tinggal bisa tempat ruang publik bisa kumpul-kumpul warga, karena kita kumpul warga ronda apa segalanya. Itu pemikiran pertama saya mikirnya itu. Makanya saya milih rumah limasan lebih praktis. Ini dibangun tahun berapa Pak yang ini ya? Yang ini kita tahun pertama 2009, sekitar 2010. Oh. 2010 jadi ngalir. Terakhir di sini saya bangun 2015. Itu paling terakhir. Selama ini digunakan untuk apa aja Pak ini? Untuk ruang publik, rumah limasan ini, apakah untuk pertemuan warga, latihan kesenian, atau... Ya, pertama untuk warga. Jadi warga, ada kumpul warga, mungkin arisan, apa segalanya. Habis itu, kebetulan saya orang Minang, kumpulan, kalau ada kumpulan-kumpulan Minang,
juga di sini ada seni dan budaya kita juga lakukan di sini, mungkin seperti nari, nyanyi, apa segalanya. Memang itu kita pergunakan untuk itu. Hebat loh Pak Yul ini ya, orang Minang tapi suka dengan kebudayaan Jawa juga ya Pak Yul ya? Ya. Atau kok istrinya juga orang Jawa kebetulan? Kebetulan istri orang Jawa. Cuman anehnya itu orang Jawa tapi saya arahkan ke budaya Minang. Jadi bahasa saya sehari-hari bahasa Minang. Coba dong Pak Yul disapa kalau selama siang bahasa Minangnya apa? Gimana? Ya selama siang. Ada kalau di Jawa kan, kalau di Jogja itu selama siang sugeng siang gitu. Ya kalau di Minang gimana? Ya, selama siang. Oh, jadi gitu. Antara bahasa Minang sama bahasa Indonesia agak berdekatan. Jadi mah asal bahasa Melayu, itu ya? Kan asal ya. Melayu. Melayu Om, ayo. Maksudnya Melayu, Melayu lari-lari gitu ya. Jauh sama bahasa sini kan jauh sekali. Ya, kayak air banyu kan jauh sekali, kalau di Padang air ya air ya. Air ya? Piring ya piliang. Belakangnya ing, bahasa Minangnya iyang. 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 Ini iyang. Iyang sekali. Itu ireng ya. Ya. Kalau belakang, kalau belakangnya ing, tinggal ganti liang. Iring, iyang. Kambing, kambing ya. Jadi harus ada iyangnya ya. Ya. Iyang. Aduh, aku. Kalau ing. Kui, kalau udah kuyang, kuyang iyang gitu. Oh, Pak. Ya. Kemudian berkembang lagi toh. Terus ini ya. yang budaya Jawa Lumah Limasan. Kemudian Mas Yul ini pernah bercerita juga membangun rumah yang untuk rumah tinggal itu katanya dulu bekas gudang, kemudian ya, betul. Sebagai konsep rumah tunggu. Ya. Bisa diceritakan? Ya, pertama saya bangun 69 untuk tinggal. Habis itu otomatis saya butuh tempat kerja. Jadi saya bangun studio. Studio, tapi saya mikir jangka panjangnya harus permanen. Jadi untuk awalnya studio. Habis itu lama-lama biasa lagi studio. Yang studio awalnya saya jadikan besar menjadi rumah. Jadi ngalir gitu aja. Konsepnya ya. Ini berarti rumah di tempat rumah. Tinggal sekaligus buat studio kerja ya. Apa nggak bosen Pak Yul? Kerjanya di sini, tinggalnya juga di sini. Kan biasanya bosen gitu ya. Awalnya saya dulu kayak gitu, rumah sendiri, tempat kerja sendiri. Lama-lama mikir juga dampaknya ada kalau rumah sendiri, tempat kerja sendiri. Jadi plus minusnya ada. Oh gitu, tetap ada ya. Apa seperti ada, jadi plusnya lebih bagus dekat kerja gitu. Yang pasti lebih efisien ya. Lebih efisien ya. Efisien ya. Lebih efisien ya, lebih bagus. Katanya yang rumah tinggal itu juga sering juga dipakai untuk teman-teman seniman untuk bernyanyi-nyanyi diiringi musik elektron. Iya gitu. Benar, oh, gitu. Benar sekali. Jadi kita ada programnya tiap Jumat malam. Jumat malam. Habis itu kita ada ngaji dulu, habis ngaji baru bermusik. Okay. Itu teman-teman yang anu ya, keluarga. Iya, keluarga Minang. Sesama seniman. Seniman. Jadi sesama seniman pada istri dan pada seniman itu sendiri. Jadi enggak terbuka untuk umum gitu ya. Enggak. Gitu. Ya, cuman untuk anu aja, untuk kesenangan. Untuk membangun untuk merekatkan keluarga Minang yang ada di Yogyakarta ya. Iya, benar.